warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحمد لله واحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد سبتنا تنايغو tengok muka surat 40 baris kelima daripada bawah atas deh. Tengok 45 dah wajib tengok qala musannif rahimakumullah wa nafa'na bi ulumihi fidaraini amin ya rabbal alamin dan wajib atas tiap-tiap mukallaf memelihara akan 6 perkara sampai situ qala musannif rahimakumullah dan wajib ada lagi benda wajib yang Allah Taala memperwajibkan ke atas kita wajib apa ni wajib syarak buat dapat pahala tinggal berdosa. Jadi jangan duk faham wajib semayang, wajib puasa, wajib haji. Hak tu ya, zakat dak. Apa lagi? Ada banyak benda yang wajib. Wajib kita i'tikad. Sifat-sifat Allah yang kita duk mengaji, wajib kita i'tikad, sifat-sifat rasul tu wajib juga. Wajib belajar mencari dalil, tu wajib dah. Ada lagi benda wajib lagi atas kita ni. Apa dia tu? Memelihara. Apa maksud melihara? Menjaga. Memelihara akan 6 perkara ni. Tiap-tiap kita mukalah ni. Yang ada akal, yang balik, yang mata dengar, telinga, yang mata nampak, telinga dengar. Yang sampai dakwah Islam. Kita lah, siapa dia lagi. Yang manusia ataupun jin. Cukup syarat lah kita ni. Tak boleh lari lah. Tuhan ambil letak atas kita dengan tak tanya kita. Dia nak tanya bila akhirat esok. Membuat dakwah wajib ni. Apa itu? Menjaga 6 perkara. Yang dinama akan dia 6 perkara tu. Kuliat yang 6. Ni wajib jaga kuliat yang 6 ni. Sama ada kamu seorang individu. Atau kamu seorang apa dia? Seorang jemaah. Kena ada lah menjaga 6 perkara ni. Hak jaga cara individu. Lepas individu pula kena jaga jemaah pula. Yang pertamanya apa dia? Wajib atas tiap-tiap mukallaf memelihara agama. Ini nombor 1. Nampak lagi. Jadi kita diri kita ni yang jaga agama ni, diri kita ni. Elakkan dari berkata perkataan yang murtad. Yang menyebabkan terlucuk agama. Elak daripada berbuat perbuatan yang boleh menyebabkan rosak akidah, jatuh murtad. Elakkan daripada beriktikad dalam hati perkara-perkara yang menyebabkan jadi murtad. Nampak lagi banyak tak? Elakkan buat kerja berselora, melawak. Tak kira lah. Yang boleh menjatuhkan murtad. Ini orang peduli tak? Tak peduli. Sedangkan wajib jaga ni. Tu untuk peribadi. Begitu juga untuk benda yang besar. Menjaga agama dalam skop besar, kena ada kumpulan yang besar. Seorang diri tak boleh.
maka kena ada kumpulan. Di situlah tubiah di Nabi itu amarukum bi khamsin. Aku perintah kamu 5 perkara. Pasal apa Nabi perintah? Sebab nak sekok jaga agama. Seorang tu lepas beda kita ya. Nak jaga besar. Kena ada jemaah. Maka Nabi sebut amarukum bi khamsin. Aku perintah kamu 5 perkara. Yang pertama al-jama'ah. Ha, ini dia ni. Hendaklah kamu masuk dalam kumpulan. Di Malaysia ada kumpulan yang nak jaga agama. Seorang diri tak boleh. Kena ada kuat kekuatan jama'ah. Wasama'i wa ta'ah. Bila ada kumpulan dia ada ketua. Kena mendengar akan arahan ketua. Wa ta'ah dan mentaati. Bukan dengar saja. Wal hijrati melakukan perubahan. Wal jihadu fi sabilillah. Dan berjihad pada menyegakkan agama Allah. Hei, menegak agama Allah bukan nanti duduk di tempat kafe. Duduk tempat Islam menegak agama Allah. Lagi. Ha, sebab orang Islam pun ada yang derhaka. Melawan orang derhaka boleh tak? Dapat tak pahala? Dapat pahala. Allahu akbar. Berapa ramai ulama-ulama dulu bangkit lawan pemerintah-pemerintah zalim. Padahal mereka jalan hukum Islam. Tapi mereka ada benda yang zalim. Tak kena. Ditentang oleh ulama. Mari kita ini tak boleh kata apa. Pelik sungguh lah. Rupa pening sungguh. Nak cari ulama di mana lagi? Memang ulama bahasa dia. Kena ada jemaah. Ketika mana menghadapi yang besar, kena ada jemaah ulama sendiri pun. Menghadapi untuk seorang diri lepas macam tadi lah. Cara dia macam tu. Tu Nabi tubuh tu nak bina kerajaan Madinah. Nabi gabungkan 2 kumpulan jemaah. Aus dan Khazraj. Kaum Ansar dan Muhajirin. Jemaah lah tu. Untuk apa? Untuk nak corak masyarakat. Boleh tak seorang? Kena ada jemaah. Maka jadi jemaah tu lah. Jemaah tuan-tuan. Jadi jemaah di Madinah tu dikuasai oleh jemaah Nabi. Nama dia Ansar dan Muhajirin. Mari hari ni, oh ni tak boleh. Oh, pelik aku tak bisa pening. Di Malaysia nama dia aku nak sebut malah lah. Apa tu sendiri? Siapa yang cara buat masalah agama ni sangat? Reti sendirilah. Bengong sampai tarah tu. Tak beri kita cara. Suruh duk jadi ulama ni kena ulama sorang-sorang gitu. Ha, sorang pun boleh royak macam mufti ya. Mufti keluar fatwa. Nampak apa? Boleh buat tak? Tak boleh buat. Sebab tu bila berjemaah, dia bukan sakak mengeluarkan akan kenyataan. Tapi bila ada kuasa, boleh melaraskan akan kenyataan. Tu sebab tu kena ada jemaah. Nabi suruh tuan-tuan. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair. Wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Wa ulaika humul muflihun. Ada itu. Dan mestilah ada dalam satu masyarakat. Satu puak yang mereka itu menyajak manusia pada yang makruf, tinggalkan barang yang mungkar. Mereka itulah mendapat kejayaan. Sebab apa? Tak ada seorang. Kumpulan. Kena ada kumpulan. Nabi royak dah. Bukan seorang diri ni. Kumpulan. Sebab nak corak masyarakat ke arah kebaikan. Kalau ramai boleh. Kalau kata Sayyidina Uthman Affan, kekuasaan itu mengubah sesuatu. Ini sahabat Nabi Sayyidina Uthman. Nak ubah sesuatu benda buruk jadi baik, hak baik jadi buruk dengan kuasa. Maka dengan kuasa boleh seorang tak? Tak boleh. Termasuklah para alim ulama, dia kena berjemaah juga dia pun. Dia bercakap atas jemaah jugalah. Sebab jemaah itulah akan meleraskan apa-apa kata-kata dia. Ini marah jemaah ni, aku tak sukalah sebab ustaz ni masuk geng ni. Bukan soal geng, ini soal jemaah. Memang dituntut dalam Islam. Tok guru hajar molek semua bila tok tu ni kena geng ni. Bukan tajuk geng sebab bahasa dia. Tak payahlah. Alah. Dulu kita serah pada khalifah. Khalifah ada jemaah dia.
Jawatan-jawatan dia, menteri dia, bahagian dia, mentadbir rakyat. Bila jatuh kerajaan Islam, tak ada khalifah, Islam duduk dalam kelompok-kelompok kecil. Lepas tu nak tunggu siapa dia? Nak buat? Maka negara Malaysia, skop negara Malaysia dengan undang-undang dia, perlembagaan dia. Di Thailand, cara Thailand menubuhkan kumpulan amal makruf nahi mungkar. Jadi ulama yang nak amal makruf masuk kumpulan tu. Di Hamas sana, cara dia mah. Mari puak baru hal ni nak komen kat TikTok. Saya tak suka sebab dia masuk ke pertian. Bahasa dia kena parti. Parti ada dua, Hizbullah, Hizbus Syaitan. Satu parti Allah, satu parti syaitan. Al-Quran ada. Bahasa dia dah. Nampak tak? Parti-parti tu kumpulan lah, jemaah disebut. Cuma dia nak halih ya. Ya kita sebut halih kok ni. Tak mau dengar ulama tu, ulama ini menjuruskan. Soal jurus tak jurus dia cerita tu kenal dengan Islam tak? Cuma bahasa dia dah tak boleh buat dengan seorang diri, melainkan dengan jemaah. Begitulah Nabi Allah Isa pun. Dia buat seorang kan? Dak. Qala hawariyun. Apa hawariyun? Jemaah Nabi Isa. Demo telah mencorak masyarakat mengikut akan kitab Injil. Pengikut-pengikut Nabi Isa nama dia Hawariyun. Nabi Muhammad turun para sahabat jemaah dia. Ada organisasi macam-macam lah. Begitulah sampai hari kiamat tuan-tuan. Nampak tak tuan-tuan? Jangan duk kira orang kata lah. Kita kira ada hujah kita. Tengok. Nak cakap seorang macam mana? Nak suruh ulama tu seorang-seorang cakap seorang dia. Nak luang tebah. Bila ulama cakap, oh ulama ni cenderung kok ni. Iyalah bahasa dia. Dia akan naik benda yang boleh membawa dengan apa yang dia nak cakap. Kalau dia duduk dengan kumpulan yang dia cakap, start berlari dengan dia, apa guna jadi ulama masuk itu? Luar lagi. Ada tak? Untuk orang lain, ada. Masuk dengan geng hak nak buat kok ni. Ulama ni kata kok ni, tapi nak buat kok ni. Nak buat apa dia ikut? Ini hak kes Azhar Idrus ni. Azhar Idrus cakap untuk pihak kepartian. Lah, nak cakap belah mana lagi? Sebab dasar parti itu bawa kau ni, maka selari dengan dia. Kalau mau nak masuk hak sini, nak jadi ulama saja cakap, bawa ulama. Tengok kenyataan mufti. Berapa kenyataan mufti? Ada dia mendengar? Tak ada dengar. Mufti boleh kata saja ya. Apa tindakan? Bila mufti faham kata di AP Kafir Harbi, apa tindakan kerajaan? Nak tanya hatu lah. Mufti sorang-sorang dia lah. Dia tak tarik sampai hari ni. Apa tindakan yang dibuat oleh orang yang ada kuasa? Tak buat apa. Sebab apa? Tak selari dengan kenyataan dia. Oleh kerana tu ulama-ulama tok-tok guru lari masuk dalam satu kumpulan di Malaysia ni, yang kalau buat boleh buat. Sekodar sekat mana lah. Dia ada prosedur dia pula. Bukan semua ABC dia nak buat belaka. Itu cakap orang bengong orang panggil. Paling kurang tengok macam judi. Boleh buat juga. Tutup judi. Menunjukkan satu contoh. Kalau kita ikhlas dengan agama Allah, boleh faham lah ni. Tak payah cakap banyak. Cuma takut kita jadi barua-barua makan duit. Tak payah. Kita akan pusing juga. Kalau kita ikhlas, mukhlisin lalu ni, ini nampak dah benar-benar nak buat Islam buat ni. Faham tuan-tuan lah. Tak salah dia mempusing akan cakap lah ini puak ni. Bukan puak. Sebenarnya bukan puak. Tak ada jalan dah. Contoh kita ambil mufti-mufti. Berapa banyak kenyataan mufti. Dulu jom heboh. Buat tak? Buat juga. Mufti kata dulu. Berapa banyak. Sebab apa? Mufti dia seorang diri. Ni tuan-tuan. Berapa banyak kenyataan mufti. Buka tengok. Pihak berwajib buat tak? Dah. Sebab apa? Ini pentingnya kumpulan. Jamaah dia panggil. Ini tengok ni, saya baca kitab ni. Tak? Jadi nak cegah mungkar ni, menjaga agama wajib tak? Wajib. Wajib atas kita semua ni. Wajib atas kita semua. Nak buat sorang-sorang tak boleh jaga agama. Melainkan kena ada kumpulan jemaah buat agama. Bolehlah kita jadi ustaz seorang. Katuk judi, katuk judi, katuk judi, judi haram, kutai judi, kutai haram. Jadi ni tak apa. Ngoyaklah ayat Quran apa? Innama khamru wal maisiru wal ansabu. Boleh buat ni tak apa? Tak boleh buat. Melainkan kena ada jemaah. Jemaah yang ada kuasa, yang ambil pilihan raya. Menang. Boleh buat sungguh. Bukti ada. Tutup sungguh di Kedah. Di Baling ada sutik, dia tutup sungguh.
Saya kata betul lah ni tuan-tuan. Maka kita ustaz boleh nak sorang-sorang? Tak boleh. Melainkan kena sokong orang yang nak buat. Baru Islam jadi molek. Kalau bercakap saja, kita kata gini, dia kata gini, tak guna bercakap. Jadi supaya boboh air liur atas benung keladi. Ya. Wak letih saja. Peranan ulama cakap untuk menasihat supaya pemerintah menjalankan tanggungjawab, menyelaras. Betul. Kutakan dah guna ulama suruh cakap, hak mana dia menuk, tak boleh. Ha, ini banyak ini dah serang Ustaz Zahir Idrus ni. Lepas tu pusing kot tu lah. Ustaz ni cenderung pada parti. Ya, mesti. Jamaah mesti kena ada. Nabi suruh ni jemaah ni. Aku perintah kepada kamu, Nabi kata. Amurukum bi khamsin. Al jamaah. Hendaklah kamu hidup berkumpulan. Jangan hidup sorang-sorang. Ha, jangan duduk sembah lah dah. Ha, tengok. Gitu. Yang pertama wajib atas kita memelihara agama. Bukan wajib atas ustaz tu imam, semua orang. Swasta kerajaan kerja grek ke? Lagi, mu nak nyor ke jolok petai ke? Apa lagi? Mu menteri ke? Tak kira, mu parti apa pun tak kira. Wajib jaga agamamu. Tapi lah ni bila tubuh parti di Malaysia ni kebanyakan dah jadi akidah lah. Bila dia masuk parti ni, parti ni langgar hukum Islam. Dia wajib taat pada parti. Tu dia panggil akidah parti. Parti ni memang undang-undang dia tak mboh kepada Islam. Kita masuk parti tu. Ha, hal ni dia kata parti menyebabkan akidah. Siapa kata parti tak libat akidah? Contohnya parti ni menentang segala hukum Islam. Jadi kita daftar sebagai ahli. Ni, buat jemaah kumpulan ni. Lepas tu, kita sebagai ahli, mestilah sign tanda tangan, baca boran tadi, menurut segala arahan kumpulan kita ni. Ketika tu jadi akidah. Kalau akidah parti tu menentang Islam, kita wajib menentang Islam. Tu pun jangan heran. Orang Melayu Islam, lawan Islam. Sebab dia ikut akidah parti. Ha, ni berat tuan-tuan. Tu Nabi kata tu, tafarraqat min ummati. Wasatafarraqat min ummati, Nabi kata. Dan selagi akan berpecah. Wasatafarraqat ummati min ba'di. Dan selagi akan berpecah umat aku min ba'di, lepas pada aku, salasa wa sab'ina firqah. 73 firqah. Ha, dah buat lagi. Kulluhum finnari. Tiap-tiap dari mereka itu finnar dalam neraka. Illa wahidatu, melainkan satu saja, fil jannati, masuk surga. Sahabat tanya Nabi, wama tilka wahidah, wama tilka wahidatu, dan apa dia satu kumpulan tu Rasulullah yang masuk surga? Nabi kata apa? Allati ana alaiha wa ashabi, yang mengikut jalan aku. Jalan Nabi apa dia? Quran, hadis, wa ashabi, dan jalan para sahabat aku. Sahabat Nabi siapa dia? Dia mahu ni keluar tak? Anak murid pada sahabat siapa dia? Para tabi'in. Itu dia panggil Quran, hadis, ijma'. Nabi tu hadis. Kalau Nabi ni, ijma', pendapat ulama'. Dan kias, Pak. Jadi lain pada tu, tujung neraka. Ini Nabi royak. Kalau tak Zamri royak. Lah kita ada. Ha, kita pun tengok TikTok geram nak jawab lah. Hak bodoh pun nak cakap. Cara nak basuh apa? Nak mani wajib pun tak apa pandai. Nak bahah pula dah. Buat TikTok oh, pasal apa ustaz ni mung bengong tak terupa deh. Klip ngaji paduk ain tu. Start cara-cara nak mani wajib. Sesudah mari sembah lah nak tegur tu guru hak pasal-pasal dia mengerti tu. Buat TikTok kutuk tu guru, Allahu Akbar. Bengong sungguh. Kenapa? Karena kita masuk kumpulan, wajib ikut akidah kumpulan. Bila kalau ada kumpulan tu akidah dia bercanggah dengan Islam, terpaksa ikut. Sebab kita isi borang. Ha, ni berat ni. Padahal menjaga agama, mu duduk kumpulan mana? Ha, aku dapat kaya tak duduk sini lah. Aku tak mau ikut. Hak ni bak Islam, akidah aku kena jaga. Baru betul. Ni dah. Oleh kerana duduk dalam sana, kita ada jawatan dalam situ, akidah ke mana tu, mesti kena tentang Islam. Lawan berapi Islam. Allahu Akbar. Agama dia diri tu. Jahanam sungguhlah orang Melayu kita ni. Teruk sampai tarat tu. Tengok kita. Apa hal tu, tuan-tuan tu. Ha, tu dia kata tu.
Wajib atas mukallafah. Buka surat 40 tengok. Kok dia mau tengok orang ni kata di mana rekod-rekod buka kita. Baris yang kena ni dia kata apa tu? Memelihara agama. Sebab apa? Daripada jatuh. Apa jatuh? Murtad. Seseorang di dalam kafir. Ha, tengok. Wajib jaga lah. Jadi nak buat kerja cakap tu ok sikit. Nak hina hukum Islam, nak petikai akal Quran, nak petikai hadis Nabi. Kita kadang-kadang benci pada ustaz tu, ada kes dengan kita. Tapi kenyataan dia tu, kenyataan Quran hadis. Kita ni bukan sekat benci dia, tiba ada kata sekali, ha, peninglah. Macam iblis benci Nabi Adam tu lah. Iblis benci Nabi Adam. Bukan kes Nabi Adam ni, orang baru. Dia kena hormat. Mana boleh. Wa izkulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Orang baru mana boleh aku jenera. Nak suspek prebek mana cik. Satu lagi aku pakat tinggi. Kulna dia kata. Khalaqtani minna wa khalaqtahu min tin. Membuat aku daripada api Tuhan, membuat dia dari tanah. Mana boleh api nak respect tanah? Bukan dia tak percaya Tuhan, percaya. Ha, macam nak jadi gini ya, dia beci ustaz tu. Tapi dia kata tu habis dia borong hukum hakam ya ustaz tu ya. Jadi iblis ni dia tak mau hormat, bukan tak hormat Allah, dia sebab tak respect tu ada tu. Tapi perintah tu dari siapa dia? Daripada Allah. Aba wastak barawaka naminal kafiri. Kafir iblis. Ha, sebab kita gini lah. Kita tak suka sebab dia kumpulan lain. Pihak raya batal kita. Kita batal dia. Tapi dia tu duduk di sana. Cakap benar hukum hakam kena dengan agama kita. Lepas tu kita petikai habis. Dia kata tak betul. Ha, janganlah lah. Ha, ni janganlah lah. Jadi sebab kisah iblis tadi. Ya. Iblis kisah tu ya. Nak buat lagi. Bangkang tu dia pun tahu Allah. Kuasa semua. Ha. Mengajar malaikat iblis ni. Tapi oleh kerana apa? Oleh kerana angin dia tinggi sikit. Tak puas hati Nabi Adam ya. Batuh habis walau perintah Allah. Capi iblis. Ingat kita gini. Anak murid tok guru sebab tak geruk kita. Bukan tak tu tok guru tu tak betul. Pukul habis tok guru pun tak betul. Kata tak betul. Hai. Kata tak betul mung nak waktu baik dalih mana betul. Tok guru kata minum arak haram. Takkan nak kata minum arak halal. Buat hukum Islam wajib. Tok guru tahulah kaedah dia. Ha, nampak tak tuan-tuan? Ini yang berlaku hari ni. Ha, tengok. Sebab tu pada wajib atas mukallaf memelihara agama daripada jatuh seseorang di dalam kafir. Kalau kita seorang, jaga diri kita. Jangan cakap lebih kurang yang boleh menyebab murtad. Mengajilah perkara-perkara membatalkan akad iman. Kita mengaji perkara membatalkan sembahyang, mengaji. Ha, datang hadas besar, bergerak 3 kali berturut-turut. Wala bercakap-cakap satu patah satu huruf yang ada makna, 2 huruf tak ada makna, boleh royak belaka. Itu semua perkara batal mayang. Ngaji juga perkara membatalkan puasa. Jangan minum walau setitik air. Oh, jangan memasukkan sesuatu dalam rongga yang terbuka. Hoi, oh, boleh royak belaka. Mengeluar mani dengan sengaja royak boleh. Itu perkara membatalkan puasa. Perkara membatalkan syahadah yang boleh menyebab seorang tu jatuh kafir. Ngaji tak? Tak ngaji. Ha, kena mengajilah juga. Sebab Islam ni dia ada jatuh dia, bukan dia ada sah dia, dia ada batal dia. Oleh kerana tu wajib jaga dia. Jaga apa? Jaga diri kita sendiri. Ha. Dan bagi yang ada kuasa, wajib menjaga orang bawah kuasa dia. Maka wajib dia menyelaraskan hukum hakam. Buat undang-undang supaya agama terpelihara. Pagar dia panggil. Supaya kita tanam pokok riang lah. Tanam pokok riang, pokok pisang, buat kebun. Sakat buat kebun saja tak boleh. Babi banyak.
maka kena buat pagar, yakni undang-undang. Sebab apa? Bila kita berkuasa, kena ada undang-undang murtad. Mengikut lunas perlembagaan dengan menang majoriti. Nak buat undang-undang murtad kena, buat undang-undang katuk judi pun lawan dengan demo kalah. Buat undang-undang pakai tutup aurat pun sama. Ha, ni wajib jaga agama ni. Faham dah tuan-tuan? Ha, jadi kalau seorang diri wajib jaga diri dia, kalau pemerintah wajib jaga diri dia dan rakyat. Ambil dalil di mana? Kullukum mas'ulun. Kullukum ra'in. Kullukum ra'in, tiap-tiap daripada kamu, kata Nabi, ra'in, pengembala, pemimpin. Wa mas'ulun an ra'iyati. Dan kamu akan disoal mengenai orang yang kamu pimpin. Jadi Allah akan soal, balah mana agama rakyatmu? Mempelihara macam mana? Demo buat maksiat dak? Demo langgar dak perintah aku? Mudah-mu ada kuasa, mudah buat apa? Ha, ini dibagi dua lah. Satu wajib atas kita seorang, jaga agama kita, jaga perkataan kita. Dan orang bawah kita, anak bini kita, hajar akidah bimolek. Ha, kita ada kuasa sebagai tok laki. Hajar dia hatta mengaji fardu ain sama. Berti mana tauhid pekah perti belakah. Orang besar lagi, dia buat undang-undang negeri dia supaya agama dia terjaga, wajib atas dia. Berat kita ni. Ha, ni bukan surat 40 ni. Nak kata belah mana ni? Ha, apa lagi? Ni kalau ustaz duk ceramah cakap saja, ha, dia tu ini penunggang agama. Eh, aku geram sungguh. Kita royak ni tunggang agama, tunggang tak mana dah royaklah ni. Oh, teruk ni pemahaman person ini. Nak suruh duk senyap, duk diam semua. Menjadi nak apa bertegi. Oh, bukan dia deh. Apa lagi? Ha, tengok. Dan dia kata, memelihara daripada mencederakan dia, mencederakan agama tu jangan. Cedera ada agama kita, cedera apa tu lah juga. Nama lagi, berapa ramai orang berani cabar mahkamah, berani cabar istihar nak keluar Islam. Waktu baik dalam TikTok, Islam ni macam ni, macam ni, macam ni. Ni kerja apa dia ni? Kerja nak mencedera agama. Jadi kuasa siapa ni? Kuasa pemerintah. Ha, nampak lagi ya. Saya rasa pemerintah buat undang-undang 3R. Buat. Tapi tajuk dia dah rocoh hak lawan demo ya. Hak hina Islam tak cakap dah. Ha, ni kita pening. Nampak lagi. Apa tengok ni? Dan memelihara, yakni menjaga, daripada mencedera, yakni merosakkan dia, akan dia agama. Sebab tu jangan heran tok-tok guru sanggup ada setengah, sanggup kena takak, kena penjara, kena mati. Tengok, bukan ulama Malaysia, zaman-zaman lah, ulama Mesir, ulama Syria, ulama Baghdad, ulama Iraq, ulama Iraq, bukan kisah. Tengok pejuang-pejuang Islam dulu, sebab apa nak jaga agama punya besar. Syed Kutub, siapa tak iktiraf? Sedunia ni iktiraf dia. Dia dipanggil ya, pengikut-pengikut pemerintah, panggil dia penunggang agama semua tu lah juga. Sampai dia dituduh macam-macam, tangkap. Tuduhlah sekali, nak guling kerajaan. Dapat dakwaan hukum gantung. Dalam duk kena kurung penjara tu, dan lagi buat tafsir Quran. Kita duduklah berjaga tu, baik jadi gitu baling miring. Saya kutuk. Dan lagi tulis tafsir Quran. Tu ulama Mesir tu. Lawan Gamal Abdul Nasir. Apa dia tak kata dia? Bukan sakat tuduh penunggang agama. Tangkap tuduh sebagai nak gutuh kerajaan. Sampai jatuh hukuman gantung. Oh dia. Padahal dia tulis Quran tafsir sebutir 30 juzuk. Duduk dalam jarak. Bila hari nak gantung tekak dia tu, cukup hari hukuman lah. Orang nak gantung sebelum subuh lah. Mufti Mesir lah, haplah kerajaan hari. Ya Syekh, mengucap lah, la ilaha illallah.
Sagi nak matilah, dia kata la ilaha illallah, dengan aku tak pernah berpisah. Ya aku sedihnya, aku tak boleh nak menegakkan la ilaha illallah di atas muka bumi Mesir ni. Haja dia buat apa, dia memang hari-hari dok la ilaha illallah. Apa lagi yang dia sedihnya tak boleh tegak la ilaha illallah dalam negara Mesir. Nak bawa la ilaha illallah dalam sokan di negara Mesir tak boleh. Sokan ni kena mengikut apa yang dikenaki oleh Allah. Tak boleh. Sokan campur dengan barat, sukan Olimpik, sukan apa. Masyarakat jadi rosak. Dia nak jaga agama dia, takut rosak. Nak bawa dalam ekonomi, kerajaan tak beri, jelawan. Dia kena, dia apa ada jemaah dia. Ikhwanul Muslimin. Ha, orang kata tak, Faik Kutub ni, sikit-sikit cakap untuk parti Ikhwanul Muslimin. Ha, macam kita ni. Ya. Nampak macam mana? Nabi hajar kita mesti berkumpulan. Dia ada Ikhwan Muslimin. Tengok Hasan Al-Banna. Kena tembak di kepala. Eh. Mati itu pemerintah. Tak beri mani mayat dia. Pak dia tua mani mayat seorang. Mayat dia. Sebab takut dengan gerunnya Hasan Al-Banna. Nama dia hidup sampai ini. Dunia iktiraf tuan-tuan. Pejuang Islam. Ikhwanul Muslimin Mesir. Lawan pemerintah. Jemaah lah. Jemaah lah. Jemaah Ikhwanul Muslimin sampai hari ni ada. Berapa ramai kena takat, kena godam. Kurung, bunuh, hilang. Kamu. Mati tuatan. Asyadul bala'u al-anbiya. Summal ulama. Summal amsalu fal amsalu. Nabi sebut. Seberat-berat ujian adalah para nabi. Kemudian alim ulama. Summal amsalu fal amsalu. Kemudian orang yang mengikut jalan mereka itu. Ha, macam ni lah. Cik ingat hegal lah tu. Guru kena batai hari-hari. Dengan undang-undang duk cari pasal. Ya. Kenapa? Orang dulu pun kena. Bukan negara Malaysia, Mesir, Tunisia, Syria, Iraq. Beribu buka kisah perjuangan. Alim ulama. Ada jemaah tak? Ada. Eh, kena muslimi lah. Apa lagi? FIS lah. FBI lah. Macam-macam. Pasal dia lah. Kena jemaah ini kumpulan. Maka dia bercakap bagi pihak kumpulan dia. Setengah TikToker tu, tak boleh dia cakap belah. Tak reti mung. Kata. Klik belajar fadu'ain dulu. Cara-cara mani wajib. Sudah sembang. Masalah negara lah. Nak jadi TikToker pun reti lah sikit. Aku nak semang bak tu. Aku gerak-gerak nak jawab. Takut jatuh email kita sangat. Kita duduk gerak tu nak jawab. Habis cakap lah. Tapi tak payah dalam TikTok. Hurai kau suka. Alay, kalau Islam ikut kepala otak TikToker ni. Ya, hak serabut ni. Cacau habis. Ulama hak mana tak tahu. Tak nak dengar. Habis. Itu kita. Dan memelihara. Ini aku panas lagi. Geran tengok. Tengok lah. Kerja tak ada ujar lebat ni. Buka TikTok tengok dia nak maki tu guru. Aduh panah lingok. Piong, piong. Lepas tu hak ulah cakap tu. Bodoh-bodoh belakang. Bengong sungguh cakap. Cakap supaya tak reti langsung ni. Belajar fadu'ain daripada bawah dulu asah. Nampak lagi. Ah, baru lebih cakap kita. Dan memelihara daripada mencedera akan dia agama. Wajib atas kita. Wajib atas orang yang ada kuasa. Kita ada kuasa juga. Tapi kuasa keluarga kita. Ayolah bini. Kita anak kita. Wajib hajar akidah. Tu dia pada kita tauhid. Bila anak kamu reti kanan kiri lah. Nak ni dia ni bukannya mukalah lagi. Apa lagi? Dia memayik saja. Wajib mengaji mengenai Allah Ta'ala dah. Ibu bapa kena hajar dah. Ha ni berat dah. Ya, jaga akidah ni penting. Jaga agama ni. Hajar dia semayang puasa sebab tersangkut dengan perkara agama. Hajar dia puasa. Alah, hajar cara belah mana? Hajar anak kita pergi baca Quran. Masuk kelas Quran. Habis duit tak apa. Ha, sebab apa? Menjaga agama tanggungjawab kita. Kodak ibu bapa kita lah. Kalau kita ibu bapa, pemerintah tanggungjawab dia kena buat undang-undang. Bukan jadi pemerintah cara nak beri makan ke darah ya. Ni nak sekor ekonomi, nak sekor ekonomi. Mbak Islam tak mau sebut. Tengoklah kerosakan apa yang berlaku. Ya ada dah. Kita tahu tak kata, tak buat. Buat. Tapi tengok kerosakan macam mana. Banyak rosaknya. Kerana inilah. Ini apa dah?
menjaga agama tu wajib tu. Nah. Diwajibkan perang segala kafir harbi. Ha, adalah kita lah kafir harbi. Ha, nembak dah kena. Ha, tengok muka surat dia. Muka surat 40 3678. Cuba tengok. Wajib perang tak? Wajib. Ha. Wajib atas kita peperang. Perang banyak jenis. Ada perang cyber. Apa tak kerti sebab tengah tu? Tengok kadanglah kita ni sebut. Kalau perang pedang, pedang lah. Perang hak tu. Kalau perang pedang. Kalau perang cyber dengan teknologi, perang cyber. Dia banyak perang. Kalau dia panggil ghazwatul fikri, serangan fikiran, perang dengan fikiran. Musuh Islam ni pakai orang-orang jenis ya, orang liberal ni serang pemikiran umat Islam dengan kata-kata yang beri keliru orang. Serangan juga tu. Maka kita kena jawab balik dengan membanyakkan kuliah, membuka tempat pengajian, mencari guru-guru akidah sunnah berjemaah. Tu cara perang dia. Tu maksud perang. Perang macam mana? Skop kita lah. Aduh. Ni Ustaz Azhar kata ni. Kita mestilah berniat untuk mati syahid. Ha, nak perang apa tu? Pula dah, bengong sungguh lah. Eh, mati syahid bukan nanti buat pedang di perang. Man kutila duna dinihi fahwa syahid. Siapa-siapa terbunuh dia kerana agama dia mati syahid. Dia tak perang pun. Tambah lagi. Dia nak buka surau. Nak buat surau. Terus mayang di surau. Tak? Ada orang larang dia jangan masuk. Dia nak sembahyang. Orang tu jahat. Tak boleh sembahyang. Dia lawan. Pak takir. Bukan perang tu. Dia mati kena mani juga. Dia tahan agama dia. Bukan nanti buat pedang kita tak orang. Ni bila sebut mati syahid. Oh kena bawa serang kerajaan. Siapa suruh? Haram membunuh akan ahli kiblat. Siap. Kita dihajar siap, kita sunnah berjemaah. Kita bukan khawarij. Saudara kita yang mengadap kiblat semayang, haram kita bunuh. Berapa perkara haram darah? Siapa nak serang kerajaan? Gila. Berdosa besar, masuk neraka, apa nak? Kita bukan boleh bunuh saudara kita ni. Yang mengucap la ilaha illallah, tak boleh. Haram darah dia. Sebab dia semayang, dia puasa, dia Islam, dia mengucap dua kalimah syahadah. Tak boleh bunuh dia, haram. Melainkan puak khawarij. Tak pernah diajar dalam kitab. Saya ada mengaji, tak bisa jumpa lagi. Ya. Di Malaysia ni kita kena pedang takir orang. Gila apa? Kena faham lah. Itu kadang-kadang TikToker tu takrif sendiri. Untuk mengeruh keadaan, mencari kepentingan politik. Jaga mulut-mulut kita, jangan bincang bodoh. Ahli kiblat tak boleh bunuh. Saudara kata apa? Kita sunnah berjemaah tak diajar. Cuma sistem politik ni kata gitu, mung kata gitu, terang saja. Ha, kadang-kadang derah, kadang-kadang pelan, kadang-kadang ancam biasa macam tu. Ha, deh. Saudara Islam kita, kita ambil parang buat gitu pun dilaknat oleh Allah. Kecuali orang serang kita, kita pakai lawan. Tu tajuk lain. Ha, duk tuduh tak ketahuan, tak sadar, bahau lah. Tak ada lagi lah. Alah lagi. Saya dah mengajar kat 13 tahun lah. Tak jumpa lagi kitab. Mari kita tetap orang kat Malaysia ni. Tak sejumpa lagi. Seorang sekali tak guru tak sebut. Oh. Saja rekaan. Rekaan setengahnya untuk mencari kepentingan politik. Sebab orang tak kenal. Alah lagi. Orang tak kenal. Sebab tu Nabi Sayyidina Umar kata. Seseorang itu menjadi musuh kepada barang yang ia tak kenal. Ha, orang faham tu. Oh, okay. Dia mau tuduh kita ceramah sini ni. Masuk dalam TikTok. Lepas tu, buah gambar tulis ya. Bukan suara apa tulis ya. Lepas lagi. Okay. Ustaz Azhar dulu ataupun Ustaz Zamri Janguk. Hajak perang. Ha, mapoh ku. Padahal bukan ada rekod apa. Oh, pakat kutu semua. Apa hajak perang Janguk. Ha, mudah je. Nah, gila tak gila lah ni. Buah gambar kawan. Tulis tepi tu. Ya, 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 komen tu, komen teruk. Ya, kan banyak dah lah. Kalau macam tu pening kepala. Bang Brahim hajak bertumbuk dengan Mike Tyson. Kita tengok Bang Brahim nak berjalan, tarak menyakit gok.
Tapi kalau buka mesti komeng. Ah, tak padahlah. Padahal duduk sejik yang. Betul tak? Nak koyak kita memang fitnah zaman lo ni. Kawan tu tulis ya. Siapa dia tak tahu. Kamu lambak-lambak boleh buat. Ha, kita orang sunnah berjamaah tak boleh hajar tuan-tuan. Kalau dia mau tuduh tok-tok guru hajar perang bunuh orang bohong. Haram hukum dia. Membunuh saudara kita Islam tak boleh. Ha, okay. Tengok Saidina Ali. Saidina Ali ni puak Khawarij. Berperang terus Khawarij ni serang bunuh. Salah. Yang bunuh Khawarij, yang bunuh Saidina Ali adalah puak Khawarij. Abdul Rahman bin Muljam nama dia. Bila sahabat mari tanya dia, wahai khalifah Amirul Mukminin, Khawarij ni adakah mereka orang kafir? Maka jawab Saidina Ali, orang kafir tak mengucap dua kalimah syahadah. Khawarij mengucap hafal Quran. Tapi puak pelampau. Dia kira nak kafir gue ya. Masuk neraka. Kafir masuk neraka. Ha, beri apa ni? Hak neraka apa melakan dia aku. Awak lagi. Adakah mereka itu orang fasik? Tanya lagi. Maka jawab Saidina Ali, orang fasik dia tak semayang. Mereka ini orang yang semayang, semayang tahajud kuat. Penunggang kuda yang hebat. Menghafal Quran. Tu dia. Ha, ni tuan-tuan nak yak itu zaman Saidina Ali lagi celaru nak lawan. Nak lawan macam mana ni? Hey, apa Quran okey ni? Kuduk zaman kita lah. Duduk zaman kita nak lewat ni. Hak lawan ni pun hafal Quran, penunggang kuda, dahi hitam-hitam belaka. Tapi berperang tak? Perang bunuh, bunuh Saidina Ali. Mati Saidina Ali. Ini puak Khawarij. Nama lagi dia menghalalkan darah Islam tak boleh. Darah orang Islam haram mata kita. Yang boleh darah orang Islam ni apa dia? Kalau orang kafir akad senjata, iaitu segala kafir harbi. Ha ni. Diwajibkan perang segala kafir harbi. Perang ikut tengok skop lah. Seperti Zionis tu, kafir harbi lah tu. Halal darah. Boleh rapah kata dia. Zionis duk tembak Israel tu. Ulama-ulama istihar masuk pergi perang. Darah dia mahalal. Tembak berhabis. Halamak lagi. Dia mau tina jatan tentera. Kafir harbi. Harta dia mau boleh kita rapah. Kafir hab ni. Kafir yang memerangi umat Islam. Skop Palestin. Kafir tempat lain harbi ada tak? Ada. Apa lagi? Kafir yang memerang dengan perkataan dia. Kalau kita ada kuasa khalifah, pemerintah yang kuat Islam, merintah menggunakan hukum Islam, kafir yang hina Islam tangkap pencung. Bukan kita buat, pemerintah buat. Zaman Rasulullah ditangkap seorang penulis lirik lagu perempuan. Dia hina Nabi Muhammad. Nabi tangkap kerat kok pencung. Ha, jadi kita rakyat ni tak ada negara Islam yang ada khalifah yang menjalang hukum Islam. Jadi kafir harbi ada tak? Ada yang buat tulis buku, yang masuk dalam TikTok, yang hina Islam, yang lokeh macam-macam ke Nabi. Maka kita guna macam mana? Kita pun lawan cara teknologi lah. Yang teknologi cara teknologi. Yang report polis, report polis. Macam tu ya. Apa lagi? Ha, kita macam tu dia perang lawan dengan orang kafir harbi. Jangan beri muka ruang demo ni naik. Perang lah tu dia panggil. Beri keterangan pada orang Islam. Kerana apa? Ha. Kerana inilah diwajibkan perang segala kafir harbi. Ha, bukan semua kafir dah. Dia ada kafir zimmi, ada kafir mu'ahad. Zaman Nabi ada kafir. Bukannya sakatlah tak lawan Nabi. Tolong Nabi hijrah. Dalam ramai-ramai kafir bersorak sana, geng kafir harbi lah. Abu Jahal, Abu Sufyan, Utbah bin Rabi'ah bersorak di Darun Nadwah. Cari segala kabilah-kabilah untuk nak bunuh Nabi dengan Abu Bakar. Ya kafir ni mari kawan dengan Nabi. Ha, Abu Bakar jumpa dia, nama dia Abdullah bin Uraiki. Dia kafir, dia semua beralah dia. Tak masuk Islam,
Dia kata, apa yang kamu minta tolong? Abu Bakar kata, aku nak minta kamu tunjuk bawa jalan kami ke Madinah. Ya Maulid, aku akan jalan tanggungjawab. Hak tu mana boleh bunuh dia? Ada tak sama Nabi? Adalah. Nama dia Abdullah bin Uraiki. Seorang lagi nama Ibnu Durunnah. Buka sirahnya. Bila Abu Bakar keluar daripada Mekah, nak masuk ke Mekah, nama lagi, kebetulan berjumpa dengan Ibnu Durunnah. Dia ni orang sakan juga, tapi dia kafir lah. Dia musyrik Mekah. Dia kata, Abu Bakar, tak patutlah orang terhormat macam ni. Jom masuk Mekah kelik. Aku akan beri perlindungan kepada kamu. Ha, orang-orang musyrik Mekah macam tu. Kalau orang dia mau beri perlindungan, tak ada kacau lah. Dia buat satu rumah, dia biar Abu Bakar di situ. Ha, dia kata, jadi Abu Bakar di bawah perlindungan aku. Siapa jangan kacau dia. Ha, Abu Bakar baca Quran situ. Ibnu Durunnah nama dia. Buka sirah sama. Kita ni sirah tak mau mengaji. Duk cari nama artisnya tu, dia tak reti apa tu. Lepas tu main TikTok. Main TikTok batal cuk guru. Tak tu kisah apa. Kafir mana tu. Eh, tengok sirah lah. Sebab tu lah ada kafir Harbi, ulama buat gitu. Bukan pukul borok. Ada kafir yang mengikat perjanjian gencatan senjata. Tak boleh perang. Mana tak? Macam mana perjanjian Nabi dengan Bani Khuraizah, Bani Al-Qainuqa, Bani Nadir. Sebelum berlaku perang Ahzab, ikat perjanjian. Mana-mana musuh yang masuk Madinah, kita sama-sama bangkit. Guna senjata sama-sama, perang lawan. Ya, setuju? Hak ni Nabi tak serang. Tapi lepas dia melanggar perjanjian, baru Nabi perang. Ada tak? Ada ikat perjanjian. Ada yang mari mengikat minta perlindungan. Tengok Sultan Salahuddin Al-Ayubi. Waktu nak serang kota Baitul Maqdis tu. Ada satu kelompok ni raja dia, nama raja apa? Seorang saya tak ingat. Dia berkelahi dengan adik dia, ribut tahta. Dia bawa tentera dia jumpa sena Sultan Salahuddin. Aku nak tolong. Ah, tolong tak apa? Boleh pakat tak? Boleh pakat dengan kafir pun. Hari itu tak tajuk akidah dah. Tajuk dia sebab menguntungkan Islam. Jadi Sultan Salahuddin ikat tadi sebab menguntung Islam. Kalau merugi Islam, tak mau. Sebab dia nak tolong serang. Tengok tuan-tuan. Ulama dulu buat, dia ambil oleh orang-orang ni. Tiru cara itulah. Ada kafir yang lawan Islam. Ada kafir yang pakat dengan Islam. Ada kalanya canggah. Kita buang. Mula-mula Nabi Muhammad berpakat dengan Yahudi. Lepas berpakat, pecah pula. Jadi jangan duk kata ni, dulu baik sangat. Lepas tu pecah. Lepas tu Nabi Muhammad bisa buat. Ikat-ikat dengan Yahudi, lepas tu perang Yahudi pula. Alah, biasalah. Dulu pakat baik, lepas tu kelahir pula. Alah, Nabi Muhammad pun buat. Buka sirah lah. Bila melanggar perjanjian, tolak, tolak. Ini tuan-tuan, sebab tu Allah buat sirah bagi kita tengok. Ulama tulis sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kekuatan Al-Quran, cerita kisah tu. Tak boleh siapa boleh tutup sejarah sejarah Islam. Sebab dia ada ayat Quran cerita. Kisah Ahzab, tentera Ahzab, surah Ahzab tu. Ha, faham tak tuan-tuan? Jadi berlaku ini ditiru ambil oleh orang dulu-dulu. Tengok. Qala musannif rahimah. Faham ya? Ha, tengok. Kerana, nah sikit lagi lah. Kerana orang-orang kafir itu, kafir harbi, kafir hak perang. Dia perang dengan lidah dia, dia buat buku dengan tulisan dia. Kata-kata dia menghina Nabi Muhammad, menghina hukum hakam Islam, menghina ulama-ulama Islam. Okay. Ah, menghina cara ibadat orang Islam. Menghina apa dia? Benda yang diikat kukuh seperti menutup aurat. Daripada dulu lagi Quran pun suruh. Dia pelecehan ni. Ini dia panggil kafir harbi, yang berperang dengan cara teknologi, dengan tulisan, dengan lidah. Maka kita kena perang balik lah. Lawan balik, jawab. Perang macam tu lah kata Ustaz Azad dulu.
maka mati kita ketika itu mati syahid. Syahid ada syahid ma'rokah, iaitu bawa pedang berperang sampai tumit darah tu. Kita berperang dalam ilmu ni mati syahid juga. Sebab Nabi kata likulli syai'in tariqan. Bagi tiap-tiap sesuatu itu ada jalan dia, dan jalan ke syurga adalah ilmu. Maka mendapat jalan orang mati syahid, tapi kena mani kapan betul lah juga. Bukan nanti perang darah gitu. Aduh, pening tu. Nah tu kena ikan. Elon dia patut Ustaz Zahidru ha. Mana perang dengan siapa lah? Berperang dah lah ni. Berperang cara demokrasi. Menguatkan, kukuhkan, perbanyakkan lagi tempat pengajian, mengifakkan jalan lagi. Apa lagi? Ada ayat Quran ada? Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahidu fi sabilillah. Jihad lah. Iaitu berjihad fi sabilillah. Bi amwalikum, dengan harta. Jihad lah juga. Waktu ambil harta, buat pondok, buat tafiz, bina sekolah-sekolah, support tempat-tempat pengajian, mengembang Islam, termasuk jihad juga. Bila jihad mati syahid lah? Mati syahid lah, tapi bukan syahid ma'rokah perang tu. Hidup kira nak ikau Ustaz Zahidru kan. Kata tu dah ajak perang raja, perang tu dah ajak perang bila. Dia kata kita jangan takut kepada sesiapa, walau besar mana raja pun. Tengok raja Fir'aun besar tak? Ada Nabi Musa kata takut? Bukan takut suruh lawan raja di Malaysia ni. Perasaan takut tak boleh takut Malaysia. Syirik takut pada lain. Hak tu tak payah. Mana dia tak bakal. Kalau salah kena kata salah, walaupun siapa. Tengok apa dia? Tengok Nabi Muhammad, Nabi Musa alaihi salam, walaupun Namrud tu, walaupun Nabi apa, walaupun Firaun tu besar mana pun, perasaan takut dia tak boleh ada. Ha, nampak lagi. Kenapa? Hak salah melanggar Allah, Allah yang layak kita takuti. Tu maksud dia. Ha, ni tuduh tu macam-macam pula dah. Hak bengok pun komen juga. Aduh, aku pening sungguhlah. Payah sungguhlah cari kayu cabang boleh tekok jijak masalah pecah ya. Dia layak macam tu ya, ada komen-komen tu. Bertilah orang komen hal lain, harta selawat Nabi ke. Lawak lagi. Ha. Lawak harta doa-doa ke bagus. Selalu komenlah aku tak reti lah. Beri orang ahli dia. Ha, kita bagi hal lain tak selalu komen. Bila kenyataan seorang tok guru, tadi ada hujah dia. Nampak? Ni pakai komen ikut sedak kita ya, mengikut selera politik kita tak boleh. Ha, tengok. Kerana orang kafir. Ha, tengok ni kita kata tu. Sentiasa mengkhianati agama. Orang kafir ni dia tak berhenti tuan-tuan. Sehingga kamu jadi kafir macam ni. Nampak lagi. Orang kafir ni. Nah. Apa dak? Lan tarda ankal yahud wal nasara hatta tattabi'a millatahum. Sebab kamu hingga kamu ikut milah mereka. Mau ikut cara demo tak apa? Tak reda sampai sudah tengok Iraq tu. Dia bom sampai habis. Sebab apa? Sebab Iraq tak ikut kehendak macam mana yang Amerika nak. Dia bom, dia tuduh, dia fitnah, dia pelagah, seria. Tempat pengajian orang mengaji, tok-tok guru banyak, oleh ulama, kubur para syuhada orang apa, para ambiak banyak situ. Dia benci tengok. Tak mau kena macam dia nak. Dia nak hiburan, menyanyi, menari gitu. Bom buang, pelagah bergaduh habis. Habis dah kau. Tinggal Malaysia lagi. Malaysia pun benci tengok, pondok banyak sangat. Orang mengaji sakit hati tengok. Nampak lagi. Kalau boleh kipiah putih ni kurang sikit. Tapi ni ada disco sutih, sini pub, sini kelab malam, ni karaoke, ni snooker. Ha, bagus. Hati orang kafir macam tu. Dia nak macam tu. Nampak lagi, dia benci tengok. Tak boleh kata apa, ini Allah royak. Ha, dah kitab-kitab ulama sebut tu. Kerana orang-orang kafir itu sentiasa mengkhianati agama Islam kita. Dia akan lawan sampai habis. Perang salib 200 tahun, tuan-tuan. 200 tahun perang salib. Demo tubuh baca perang salib. Saya baca satu buku Islam Maghrib, Islam Masyrik. Tebal tu. Islam di timur, Islam di barat. Start dari zaman Nabi Muhammad tu.
sampai kejatuhan Sultan Utsmaniyah Turki Tanul Hamid. Sedih tengok kita tu. Cara belah mana strategi musuh. Dia tubuh macam mana dia mau buat cara demo. Ha, ada lagi. Dapat ke demo siap. Ha, dia hatta padri-padri demo macam mana cara buat, semua disebut dalam buku tu. Buka Islam Masyrik, Islam wal Maghrib, Islam Timur dan Islam di Barat. Dia cerita habis kisah. Kemenangan ada, kalah ada, menang ada, kalah ada. Serah diri ada, perjanjian ada, tipu pun ada, macam-macam buat. Tapi hak zolim banyaknya demo buat kita. Nak hancur habis. Tengok di Spanyol macam mana duduk kerajaan Islam 800 tahun. Di Spanyol kita duduk. Islam tawan Andalusia tu. Apa lagi? Istana Hamra tu. Di situ ada Masjid Cordova. Masjid tu dia ikut tank. Waktu masuk waktu baru keluar pergi air dia. Tu teknologi Islam dulu. Zaman tu. Loni tak canggih sampai tu kena pakai peli. Muhajirin tak wah itu dah. Alaikum. Makna dia Islam waktu tu kalau tak jatuh Riyad Utsmaniyah kita. Ya Allah. Hebat sungguh. Tapi jatuh nampak macam mana? Orang kafir pecah belah kita dia. Pecah sini dia gantik seorang wakil dia. Pecah sini gantik seorang. Isu orang Islam juga. Tapi hak ikut pahaman dia. Orang luar Islam, pemikiran dia. Dia latih. Bergaduh-bergaduh tak heran. Nah, ini tuan-tuan kita baca sejarah Islam. Kita tahu susah hatinya. Spanyol tengok. Sedih tak sedih. 800 tahun. Bila pegang, dia mau pegang saja kerajaan. Menang jatuh kerajaan Islam tu. Dia arah rakyat dia gantung paha babi tiap-tiap pintu rumah. Siapa tak gantung kenalah Islam. Bunuh habis. Yang keluar dia pun juta keluar daripada saya. Tinggal banyak mana lagi kita? Spanyol. Tu Portugal. Portugal tu. Portugal asalnya. Portugal tu buah limau. Buah limau Portugal. Negara Islam tu. Sevilla tu. Kelab Sevilla tu. Tempat markas tentera Islam. Malaga. Allah saya kata sedihnya. Tidak kita sedak dua konung. Eh? Boleh pergi konung syok. Baring. Ah, kalau kita baca sirah Islam. Hebatnya Islam. Tawar sampai sana habis. Tengok story Ibn Ziyad. Bakar kapal perang. Tawar Spanyol. Tu habis. Malaga ciri habis. Pulau Cyprus. Mauritania. Apa nama pasal aku tak sebut? Mauritania. Apa nama tu? Pulau Cyprus tu tawan dengan kapal perang. Ya Allah, kita baca sejarah hebat dulu. Tapi tak macam demo lah kita. Kita ni lemah iman. Lemah serba-serbi. Paling mah perang demo tu, ya Allah. Semayang tahajud tak bisa tinggal. Kita tinggal selalu. Baca kisah palima-palima perang demo. Palima perang yang dihantar oleh khalifah lagi. Allah macam mana? Kalau bakit pagi tu tak pergi semayang tahajud, Sultan Salahuddin, dia selak sebelum perang esok ni. Malam tu dia selak pukul 3 pagi kah? Selak tengok tak ada semayang tahajud. Esok jangan perang, beri orang lagi. Kita ni kalau selak semua tak lagi. Nak menang bila kita tak today. Boleh syarah sajalah. Orang lagi puasa tak bisa tinggal. Hak sunat-sunat. Semayang rawatib tak bisa tinggal. Qobliyah Ba'diyah Sultan Muhammad Al-Fatih. Tu Qobliyah Ba'diyah tu tak pernah tinggal sekali pun. Aduh, selok kera kita. Kita ni kan kecil berderet. Batu nak jadi parlimen perang tiba. Lagi kedarah lagi. Nak menang bila Islam kita? Ha, mata tak tengok lain. Menguasai 7 bahasa. Dia. Tok guru ni daripada tok guru di istana sampai tok guru pergi medan perang duduk tepi dia. Syekh Syamsuddin. Merujuk tok guru saja. Kita kena dengan tok guru nak sakit kepala. Baik dia mampu gitu. Tak menang lah. Tak kena kepala dengan kita sikit. Tiba tok guru song. Bila nak boleh menang. Tengok Sultan Muhammad Al-Fatih. Tok guru dia Syekh Syamsuddin duduk gitu. Allahu Akbar. Tuan-tuan dia hebatnya. Apa lagi? Barulah boleh menang Islam. Ha, tengok menawan kota Konstantin. Hebatnya kafir Harbi kalah habis. Hari ini kafir Harbi boleh menang dah kita. Nampak ya?
lemah semua serba-serbi kita ni, dengan tengok TikTok kita, dengan mata tengok merata kita, dengan makan kenyang kita, tak tu deh. Boleh royak ya. Apa lagi? Tapi tak jadi juga. Ah, berarti hak tu. Kerana orang-orang kafir ni sifat dia mak sentiasa mengkhianati agama, agama Islam ni dia tak reda sekali-kali. Nampak lagi. Tak reda sekali-kali tuan-tuan, jangan duk haraplah orang kafir nak jaga agama kita, jangan harap orang kafir nak meninggi agama kita, melainkan kita sendirilah kena meninggikan agama kita. Dan wajib pula, wallah subhanahu wa ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Allah fakirna fid din wa alimna ta'wil waj'alna min ibadikal ulama wa salihim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.